Bipolar itu sendiri, kita tidak mengatakan bahwa seseorang bipolar itu sembuh. Tapi seorang bipolar itu bisa menjadi normal seperti kita yang tidak punya bipolar. Ya. Dengan cara ya mulai pelan-pelan memahami ya, apa hal-hal yang memang kelihatannya akan menjadi trigger apabila dalam kondisi tekanan emosional, itu akan menjadi sesuatu yang akan menjadi sangat mengganggu. Misalnya orang-orang yang tidak disiplin dalam kehidupannya, ya sering-sering pulang malam misalnya, kurang tidur, memaksakan diri untuk bekerja, lalu kemudian alkohol dan penggunaan obat-obatan terlarang misalnya. Jadi apabila kita sudah mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, ada baiknya untuk segera mengunjungi profesional untuk mendapatkan penanganan segera agar kita juga bisa lebih cepat mendapatkan perbaikan ya apabila ditangani lebih cepat.